semua untuk disiapkan untuk bagi yang putri dan putra, lebih khusus banyaknya putra untuk apa pelatihan ekskavator, welder, mekanik, konstruksi, mebel kayu, interior, ya itu akan belajar sini las, itu akan belajar sini. Puji Tuhan, Somatua sudah menandatangani MOU, nota kesepakatan kerjasama antara provinsi Pegunungan di ibu kotanya di Wamena dengan gubernur dan yayasan Somatua sudah selesai. Kita akan ada kedatangan 40 orang, makanya ini pada sibuk semua mempersiapkan infrastruktur dasar untuk minimal alat tempat sudah ada. Tempat ini seperti tempat tidur, ya. Semua orang lagi persiapan. Mungkin 1-2 hari lagi diharapkan ini sudah jadi dan bagus. Kita juga akan menerima dari anak-anak Papua yang mau ingin belajar, khususnya yang harus dibelajar.